Hai guys, bertemu lagi dengan Mama Ngagaukah di Pagar Lampos Channel. Berdasarkan rekaman alat seismograf, masih banyak pendaki marai alat pemancar seismometer di bibir kawah Merapi Dempo. Amat ada yang kedapat merusak ke, pacak dikenakan sanksi penjara. Ini liputannya. Maraknya aksi menaiki kerangkeng alat pemancar seismometer di bibir kawah Gunung Api Dempo oleh oknum pendaki tak bertanggung jawab yang bisa merusak alat pendeteksi dini kegempaan gunung memicu respon Kapolres Pagar Alam AKBP Trisaksono Puspo Aji. Dirinya mengancam oknum pendaki liar yang kedapatan atau terindikasi merusak alat pemancar seismometer di bibir kawah Merapi Dempo bisa dikenai hukuman pidana. Agung Prambudi, Pagar Alam Post Channel.